Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Rizky Fadriani dalam acara Tribuncast, Tribun Politinek Official Podcast edisi berbincang bisnis nih. Kali ini kita akan berbincang bisnis bersama AAUI Kalbar. Nah, seperti yang kalian ketahui, industri asuransi umum secara nyata itu ikut terdampak atas pandemi COVID-19 ini. Daya beli masyarakat yang menurun memaksa permintaan produk asuransi umum juga ikut tergerus. Namun, kabarnya pula industri asuransi umum dinilai mesti lebih adaptif untuk bisa bertahan menghadapi krisis akibat pandemi COVID-19 ini. Untuk itu, sekarang sudah hadir di hadapan kita via Zoom Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan OJK Kalbar, Bapak Muhammad Rizky Purnomo. Halo Pak, apa kabar hari ini? Ya, baik. Samaan ya Pak, nama kita sama-sama Rizky juga nih Pak. Oke, setelah itu sudah hadir di studio kita hari ini Bapak Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia AAUI Cabang Pontianak, Pak John Muklis. Ya. Halo Pak, apa kabar Pak? Halo Mbak Rizky, baik. Oke, Bapak-bapak sekalian bisa disapa nggak nih Tribuners yang ada di rumah ya, agar mereka bisa bersemangat lagi untuk mengikuti podcast ini sampai selesai nih Pak. Halo Tribuners, semangat merdeka. Ya, kemarin kita 17-an nih ya Pak. Ya. Mungkin dari Pak Rizky-nya juga nih Pak, bisa disampaikan gak sih Pak, salam kemerdekaan bagi Tribuners di rumah. Halo Tribuners di rumah, merdeka. Oke, okay. Nah Pak, sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang agak-agak berat nih gitu Pak, kan Tribuners di rumah juga pengen tahu nih, sebenarnya apa sih Pak AAUI itu sendiri? Baik, para Tribuners yang kami hormati, Pak Rizky Purnomo, yang saya hormati juga selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat. AAUI ini berdiri sejak tahun 2002, ya, tepatnya tanggal 17 Januari, jadi sekarang sudah 18 tahun ya. Didirikan pada saat itu, awal mulanya embrionya itu adalah Dewan Asuransi Indonesia. Ya, kemudian masing-masing asuransi, segmennya kan ada asuransi umum, asuransi jiwa, asuransi sosial. Nah, masing-masing segmen ini membentuk asosiasinya masing-masing. Ya, seperti asosiasi asuransi umum Indonesia itu membentuk AAUI namanya, dan asosiasi asuransi jiwa namanya AJI. Ya, jadi asosiasi ini sebelumnya satu, kemudian membelah diri menjadi asosiasi masing-masing sesuai dengan segmen industrinya masing-masing. Begitu. Dan apakah nih Pak, AAUI cabang Pontianak ini mengcover seluruh perusahaan asuransi umum yang ada di Kalbar atau hanya di Pontianak saja nih Pak? Dan udah berapa banyak sih Pak anggota yang tergabung? Para Tribuners, kami di AAUI ya, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia cabang Pontianak ini sejak berdirinya AAUI sudah ada ya. Jadi dimulai tahun 2003 ya. Pengurusan ini sudah ada terbentuk di Pontianak. Itu anggotanya sekitar ya 15 perusahaan asuransi umum. Nah sekarang di tahun 2020 ini sudah ada 33 perusahaan asuransi umum yang ada di Kalimantan Barat. Kebetulan memang namanya asosiasi ini cabang ya, karena berposisi atau berdomisili di masing-masing daerah, terutama di ibu kota provinsi, begitu. Dan ini mengcover seluruh wilayah Kalimantan Barat, ya. Jadi ada 33 perusahaan asuransi umum yang ada sekarang ini. Yang sebelumnya tahun 2019 ada 30 perusahaan asuransi umum. Sekarang di tahun 2020 tambah 3 perusahaan asuransi yang baru, ya. Kemudian ada lagi masuk nanti satu perusahaan asuransi umum lagi. Jadi total kita di 2020 ini ada 34 perusahaan asuransi umum yang ada di Pontianak dan umumnya Kalimantan Barat. Jadi sekalbar, benar-benar sekalbar ikut bergabung itu Pak. Sekalbar. Kalau paling jauh itu Pak di daerah mana? Sintang ada. Daerah Sintang ada perusahaan, ada sekitar 4 perusahaan asuransi umum ya, yang sudah jelas ada kantornya juga di Pontianak gitu. Nah di 2020 ini kan kita semua sedunia ini kan Pak dilanda dengan pandemi yang cukup memprihatinkan. Nah kalau di AAUI sendiri itu Pak bisa disampaikan gak sih Pak dampaknya kan ini merambah dan menyerang segala sektor gitu kan Pak. Pasti. Kalau dari AAUI sendiri itu Pak mungkin bisa dijelaskan kepada Tribuners di rumah gitu, bagaimana sih perbedaannya pendapatan dari tahun sebelumnya dengan tahun ini? Ya baik Mbak Rizky. Jadi Tribuners, memang kondisi pandemi COVID-19 saat ini memang sangat berdampak ya terhadap pertumbuhan
sektor ekonomi, terutama khususnya asuransi juga pasti terdampak. Ya, kita mengalami kontraksi yang jelas di tahun 2020 ini hampir boleh dikatakan lebih dari 5% lah, ya kontraksinya. Jadi kalau melihat year on year-nya, kalau triwulan 1 ya untuk 2020 aja tercatat premi, kalau ini data dari AUI pusat ya, data secara nasional bukan data di Kalbar maksud saya, itu sebesar total preminya 19,8 triliun ya kan. Nah, dibandingkan triwulan 1 2019 19,7 triliun. Jadi ada peningkatan pertumbuhan sebesar 0,4% ya secara keseluruhan. Ya. Lah ada 8 lini usaha perusahaan asuransi, ada 8 lini usaha asuransi yang mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan 1 ini. Namun ada beberapa juga lini usaha yang mencatatkan pertumbuhan negatif ya, seperti asuransi properti, marine cargo, asuransi kredit dan asuransi surety ya. Jadi mencatatkan pertumbuhan negatif ya. Begitu juga dengan klaim ya, di tengah di triwulan 1 saja itu ada peningkatan klaim bruto triwulan 1 tercatat sebesar 8,8 triliun ya, dibandingkan triwulan 1 2019 ya sebesar 8,4 triliun. Jadi ada peningkatan klaim sebesar 4,7%. Ya. Jadi tapi pada intinya sih sebenarnya untuk triwulan 2 saya pikir justru mencatatkan pertumbuhan negatif ya. Jadi triwulan pertama itu 0,4 ya, triwulan 2 ya saya pikir udah negatif 5% lebih lah. Ya, akibat dengan pertumbuhan konsumsi masyarakat. Karena asuransi umum ini juga terkena dampak ya akibat pertumbuhan konsumsi masyarakat kita. Seperti biasanya yang beli mobil ya kan, ada beli kendaraan kan, sudah itu ada yang beli rumah ya kan. Nah, itu masuk dalam kalau rumah itu masuk dalam lini usaha properti. Ya, itu mengalami di semester di triwulan 1 aja udah negatif 5,2% ya, data dari AUI pusat. Kemudian juga justru yang mengalami pertumbuhan di triwulan 1 ini ya asuransi kendaraan bermotor. Ya, sebesar 4,9%, yang propertinya minus 5,2, sedangkan yang kendaraan bermotornya naik 4,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, yang minus juga di triwulan pertama ini ada asuransi kredit. Nah, banyak juga. Jadi kebiasaannya ya memang untuk awal tahun di asuransi itu untuk masyarakat pembeli asuransi ini memang boleh dikatakan pertumbuhannya negatif ya di triwulan 1 ini. Tapi nanti akan naik di triwulan kedua, tiga, dan keempat seterusnya. Itu kebiasaan untuk tahun-tahun sebelumnya. Nah, tahun ini otomatis triwulan 2 kita negatif. Iya. Ya kan? Nah, kalau melihat pertumbuhan sektor ekonomi di Kalimantan Barat khususnya, saya melihat kita bakal mulai ada kenaikan di triwulan ketiga dan keempat. Bisa dilihat ya, contoh kecil lah ya kan, warung kopi sekarang di Pontianak udah banyak dibuka. Iya benar. Pasti mempengaruhi pertumbuhan ekonominya juga. Konsumsi, dan biasanya juga kita teman-teman di asuransi biasa lobby-lobby juga di warung kopi. Iya kan? Benar. Kalau tidak ada warung kopi otomatis ya kan terjadi transaksi ekonomi di situ. Gitu. Nah, itu kalau saya lihat seperti itu ya. Jadi asumsi kami di Kalimantan Barat untuk triwulan ketiga dan keempat akan mengalami kenaikan, terutama untuk sektor lini bisnis kendaraan bermotor dan properti. Sedangkan untuk asuransi kredit dengan adanya restrukturisasi yang dikeluarkan oleh OJK, kebijakan restrukturisasi ini akan menyebabkan pertumbuhan asuransi kredit itu bakal negatif. Ya, sampai dengan akhir tahun pasti negatif. Itu estimasi kami dari AUI Pontianak. Berarti new normal ini udah mau kembali bergairah lagi nih pasti, ya Pak? Pasti bergairah. Ya, bisa dilihat kembali skill lah ya kan, sekarang banyak orang kopi udah buka, ya kan? Dan banyak orang sudah mulai bertransaksi ekonomi di situ ya kan, baik dengan agen asuransi jiwa, agen asuransi umum, mereka sudah mulai membaur di situ ya kan, menawarkan produk-produknya ya kan, segala macam. Nah, itu sudah inilah, sudah mulai bergairah lah dibandingkan triwulan 2 kemarin yang otomatis dari hasil survei BPS pun kita terkontraksi 5,2% ya pertumbuhan ekonomi kita. Nah, itu pasti berpengaruh ya, karena sektor ekonomi kita bertumbuh karena sektor konsumsi ya,
gitu. Jadi pasti sektor yang lain yang berkaitan dengan konsumsi, kayak konsumsi kendaraan bermotor, properti, ya kan, apalagi kredit, ini pasti terpengaruh, terdampak signifikan gitu. Oke, berarti semua harus semangat lah ini ya, dan semangat, harus optimis juga. Dengan semangat Hari Merdeka 17 Agustus ini kita harus semangat. Iya, ya kan? Benar. Harus siap menjadi bangsa maju. Saya pikir nanti di tahun 2021 sesuai dengan analisis beberapa ekonom, ya kan, kita akan mengalami pertumbuhan 5 atau sampai 6% lebih, ya kan. Mudah-mudahan itu tercipta ya. Kalau melihat di Kalbar sendiri, saya pikir saya optimis, ya kita bakal bertumbuh yang cukup growth yang cukup baik, ya. Dimana sekarang dengan adanya pertumbuhan masuknya asuransi umum baru, ya, sebelumnya kita di 2019 hanya 30 perusahaan asuransi umum, sekarang sudah ada 34. Berarti kan ada pertumbuhan kalau dilihat dari adanya asuransi umum yang baru. Ya, ada 4 asuransi umum ini juga pasti memberikan kontribusi premi yang signifikan untuk pertumbuhan asuransi umum di Kalimantan Barat. Begitu. Oke. Okay. Nah, tadi kita sudah mendengar Tribuners pemaparan singkat dari AUI Kalbar yang diwakili oleh Pak John Muklis. Selanjutnya nih, kita akan bertanya lagi kepada Pak Rizky Purnomo dari Jasa Otoritas Jasa Keuangan OJK sendiri, Pak. Seperti apa sih, Pak, pertumbuhan industri asuransi umum di Kalbar saat ini nih, Pak? Ya, kalau kita melihat industri perasuransian di Kalimantan Barat ini sudah dikatakan Pak John, memang cukup banyak sebenarnya asuransi umum ya, asuransi umum di Kalbar ya, berkantor di Kalimantan Barat. Ada sekitar 37 asuransi umum, Pak Asyur tadi yang penyedatannya yang terdekat. Artinya begini, secara umum kan suatu perkembangan atau pertumbuhan pergerakan perekonomian itu bergantung kepada berputarnya roda ekonomi itu bergantung kepada dana yang ada di perekonomian. Selama ini kan dana itu disuplai oleh perbankan, ya. Nah, asuransi umum ini sebagai backup sebenarnya, ini kepada backup. Selain itu juga, ini juga sebagai juga sarana untuk memperlancar proses pinjam meminjam maupun proses dalam kegiatan usaha. Karena di dalam asuransi umum ini biasanya perbankan itu merasa lebih terjamin ya, kalau misalnya kita contoh mau melakukan pinjam meminjam pembelian rumah, ini kan ada asuransi kebakarannya. Kemudian kita misalnya ada usaha, misalnya persewaan mobil, itu kan ada asuransi umum, asuransi kecelakaannya. Jadi asuransi ini sebenarnya merupakan bagian yang memperlancar proses bisnis. Nah, itulah makanya kami dari OJK sebenarnya sangat mendambakan sekali asuransi ini mempunyai peranan yang lebih besar dalam perekonomian. Karena kalau kita melihat kepada indeks literasi dan inklusi keuangan di Indonesia ini ya, ini asuransi ini hanya mempunyai literasi sekitar 19,40%. Jadi kalau ada 100 orang ditanya mengenai asuransi, yang mengerti mengenai asuransi itu hanya 19 orang. Ya, kalau 19,4 sekitar 20 orang, jadi sangat minim sekali. Berbeda kalau misalnya yang perbankan itu ada 36,7%. Walaupun bagaimanapun juga, kalau kita melihat kepada literasi ini, maka asuransi ini nomor 2 sudah perbankan. Hanya saja kita melihat inklusinya, ya asuransi ini hanya 13%, jauh dibanding perbankan yang 73%. Artinya kalau ada 100 orang yang kita tanya, hanya sekitar 13 orang yang menggunakan asuransi. Berarti minim sekali ya masih, Pak? Sangat minim, sangat minim sekali. Ini pun sebagian besar ini asuransi itu kan ada asuransi yang sifatnya wajib ya. Kalau kita beli kendaraan dengan kredit, maka akan ada asuransi pertanggungan untuk kendaraan.
atau juga kita ada asuransi misalnya memperpanjang STNK kendaraan bermotor, itu kita harus bayar asuransi. Atau kita misalnya berpergian dengan kendaraan umum, ada asuransi yang dibayar. Jadi memang kalau kita melihat inklusinya, ini masih sangat minim sekali. Tapi ini menurut saya merupakan peluang sebenarnya. Artinya pasar kita masih terbuka luas, ya, baik di Kalimantan Barat maupun secara nasional. Karena kalau kita melihat kepada kinerja asuransi nasional, ya, asuransi umum itu di Kalbar ini hanya sekitar 69 miliaran, ya, 69 miliar. Kalau di nasional itu ada 39T, lebih kurang 39 triliun. Ini artinya apa? Artinya pangsa pasar kita sebenarnya masih kecil dibanding dengan pangsa pasar secara nasional. Nah, ini nanti tugasnya Pak John dan teman-teman lah. Siapa? Untuk meningkatkannya lagi ya Pak. Siapa? Kira-kira gitulah kalau kita melihat. Tinggal dukungan OJK aja nih Pak. Harus bersinergi tentunya ya Pak. Nah, nih Pak Rizky, kan sekarang dampak dari pandemi COVID-19 ini OJK tuh mengeluarkan stimulus lanjutan di sektor industri keuangan dan bank, khususnya di asuransi sendiri. Nah Pak, mungkin bisa dipaparkan nggak tuh Pak? Ya, kalau di industri asuransi sebenarnya kita mengeluarkan POJK, saya lupa, kalau nggak salah nomor berapa salah, nomor berapa, 13 atau 14 ya. Ini mengenai perhitungan solvabilitas perusahaan asuransi, ya. Jadi tingkat solvabilitasnya kita ubah sehingga perusahaan asuransi itu menjadi lebih solvent, ya. Perhitungannya menjadi lebih mudah, ya, dalam yang namanya menghadapi pandemi ini hampir semua perusahaan itu terdampak. Bukan hanya perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, di perusahaan yang bergerak di bidang jasa juga terdampak. Kemudian juga kita mengeluarkan teknis pelaksanaan pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, ya. Ini bisa melalui video conference dengan tanda tangan elektronik. Jadi lebih mudah lagi untuk teman-teman di perusahaan asuransi untuk memasarkan produk-produk. Oke, nih lanjut lagi nih Pak ke Pak John sendiri. Sekarang kan dihadang dengan pandemi ini, asuransi sendiri pasti tetap memiliki komitmen dalam pembayaran premi asuransi sendiri. Betul. Nah, ada masalah nggak sih Pak dalam pembayaran premi itu sendiri? Ya, kalau untuk yang produk-produk yang seperti kendaraan bermotor, ya, yang jangka waktunya hanya setahun, itu saya pikir kami tidak ada kendala tentang pembayaran premi, terutama dari para nasabah. Ya, lagi pula karena memang kondisi pandemi ini, saya pikir masyarakat kalau untuk membayar premi yang istilahnya masih di bawah angka 10 juta, ya kan, itu masih memungkinkan dia bayar sekaligus, ya. Tapi untuk kondisi asuransi properti seperti pabrik, ya kan, atau banyak pabrik lah istilahnya pada hari ini, baik di Kalbar sendiri maupun asuransi kapal juga, ya, pasti pembayarannya melalui installment, ya kan, per jangka waktu, ya, ada sampai setahun jangka waktu pembayarannya, ya, dibayar setiap 3 bulan sekali, ya kan, atau 4 bulan sekali begitu sampai selesai masa jangka waktunya. Tapi yang jelas yang terkena dampak yang jelas yang itu tadi, ya, untuk asuransi pabrik, ya, ini properti, asuransi kebakarannya, ya, itu pasti mereka minta jangka waktu pembayaran, ya, sampai dengan 2 atau 3 kali bayar, ya kan, baru lunas, ya kan, premi asuransinya, ya, itu kami memberikan peluang untuk itu, ya. Di AUI sendiri sudah memberikan kebijakan relaksasi untuk pembayaran premi, ya.
Jadi ada nasabah yang dalam kondisi saat ini misalnya kesulitan cash flow, jelas itu kami membantu, ya, istilahnya dengan cara mencicil premi. Nah itu bisa, begitu. Gak ada yang 3 kali, ada 4 kali, ya, silakan saja sesuai dengan kesanggupannya, begitu. Sama hampir mirip lah dengan program relaksasi di perbankan, gitu. Jadi kami dalam hal mendukung program relaksasi yang dikeluarkan juga oleh OJK, kami mendukung hal tersebut, dan AUI Pusat sudah mengeluarkan keputusan tentang relaksasi itu juga. Pak, mungkin bisa disampaikan ya nih Pak kepada Tribuners di rumah, berapa sih Pak lonjakan klaim asuransi tersebut? Kondisi klaim, saya pikir yang terbesar hari ini di Kalimantan Barat yaitu asuransi properti, ya. Boleh katakan lonjakannya hampir di angka 10%. Klaim properti ini melonjak dibanding tahun sebelumnya, ya. Ya kita ketahui bersama ya, banyak juga kondisi-kondisi apa namanya bangunan di kita, ya, itu sangat rentan terhadap bahaya kebakaran, gitu. Nah saya pikir juga teman-teman di anggota juga sudah mengantisipasi itu, saya pikir nggak ada masalah walaupun lonjakan klaimnya ada, tapi minimal pertumbuhan premi di tahun sebelumnya itu membantu mereka dalam hal menyiapkan cadangan premi maupun cadangan klaim dalam hal mengantisipasi kondisi krisis pada saat ini. Jadi pada intinya kami di industri sih dengan kondisi saat ini ya tidak mengharapkan lagi untuk bertumbuh, tapi bertahan saja sudah cukup. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita bertahan saja saya pikir sudah cukup, ya. Bertahan tetap eksis, ya. Itu saya pikir sudah cukup dibanding harus memikirkan target untuk bertumbuh. Iya benar. Itu Mbak Rizky. Nah Tribuners, kita udah semakin seru nih pembahasannya, tapi sebelum masuk lagi ke pembahasan yang lebih seru, jangan kemana-mana, kalian harus saksikan break yang satu ini, tetap di Triponcast, Tribun Puntinek Official Podcast. Podcast.